Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kuli Bangunan Mania. Kali ini saya mau ngenak keramik supaya kuat dan kokoh. Nah, supaya keramiknya ini nggak mungkin bisa berlubang. Caranya seperti ini. Kita buka dulu dasarnya, kita bersihin dulu seperti ini bersihnya pakai cutter kecil. Nah, supaya pasir-pasir yang ringan itu, nah caranya seperti ini. Kita kerik dulu enaknya, kita bukain biar enak nanti masuk ke dalam. Kalau saya seperti ini caranya. Nah, ini langkah pertamanya saya itu. Nah, oke. Nah, kita buka biar asematnya kecil nih. Nah, kita lihat caranya bagaimana. Ini langkah kedua, kita bikin natnya pakai semen putih. Nah, semen putih supaya ngikutin alur keramiknya. Keramiknya kebetulan warnanya putih. Nah, seperti ini. Nah, ini karena buat lantai, jadi kita ambil yang posisinya encer supaya masuk. Nah, caranya seperti itu. Nah, itu semen putih. Nah, selanjutnya diaduk. Nah, seperti ini aduknya. Kita usahakan seencer mungkin karena buat lantai. Nah, siram. Nah, caranya disiram jadi encer nih. Nah, itu posisinya seperti ini. Nah, karena ini sifatnya nap ini encer, jadi masuk ke dalamnya. Nah, seperti ini. Nah, tuh seperti ini. Nah, kita encerin dulu. Nah, kita naik ini posisinya seperti ini. Nah, modelnya seperti ini. Nah, sekalau bisa usahakan saya encer mungkin, jadi posisinya masuk ke dalam. Seperti ini kita ratakan. Nah, karena ini posisinya encer, jadi masuk ke dalam. Nah, tuh lihat. Nah, kalau benar seperti ini dijamin kuat. Nah, modelnya seperti ini. Nah, ini masuk ke dalam. Pada masuk ke dalam. Ini. Nih, caranya seperti ini ya. Kalau mungkin bagi tukang pemula, kalau mau ngenat keramik, usahakan seencer mungkin, jadi dia masuk ke sela-sela. Nah, caranya seperti ini. Nah, ini posisinya udah kering, kita tinggal ngelap. Nah, kita lap sisa-sisa semennya yang masih kesisa. Caranya seperti ini. Nah, ini udah kering posisinya, kita tinggal lap. Nah, jadi kalau mau ngenat keramik ke lantai, usahakan seencer mungkin, jadi dia masuk ke sela-sela. Nah, caranya seperti ini. Tuh, kita lap dulu, kita ambil yang masih sisa-sisa bekas semen putihnya. Nah, caranya seperti ini. Cukup sekian tutorial dari kami. Semoga bermanfaat cara ngenat keramik seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.